Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Masih di channel Pak Riju atau Auto Chris. Saat ini kami di mobil 88. 86, mobil 86. Ini mungkin butuh kendaraan di sini. Ini nomor teleponnya, ini alamatnya. Nah, ini termasuk barang yang dijual murah, 95 murah, cukup 30 bawa pulang sudah. Nah, ini gak usah mahal-mahal, 30 aja bawa pulang. Kondisi kijangnya 95 shot. Ini untuk detailnya. Oke. Dalamannya gimana? Oke, ini dalamannya enggak ya, lumayan lah untuk harga segitu. Mobil 86. Ini pajak baru, mesin enak. Silahkan di call. Oke. Selanjutnya, ini kami kedatangan tamu. Kijang merah. Kijang merah ini punya problem. Kesini membawa problem. Problemnya apa? Setelah bongkar mesin, ternyata tidak bisa stasioner. Ini lagi dikerjakan sama teman owner mobil 86. Ownernya mobil 86. Kita cek, masih membenahi karbu, menservis karbu. Ini sudah sekitar seminggu yang lalu dibongkar mesin sama bengkel. Kemudian setelah dipasang, katanya udah enak, langsam. Lalu untuk supaya tampilannya bagus karena mesinnya bersih, karbunya kotor, karbunya dibersihkan, diturunkan, katanya. Setelah dipasang kembali karbunya, ternyata tidak bisa stasioner. Nah, ini baru dicek satu persatu apakah benar karbunya ataukah memang kondisi mesinnya yang kurang tepat ketika pemasangan setelah dibongkar mesin. Oke, untuk tahu masalahnya dan bagaimana solusinya, simak terus videonya. Jangan lupa di subscribe. Ini ownernya. Mobil 86. Mau tanya mobil apa, bisa hubungi nomor yang tertera tadi. Nah, nomor yang di bawah ini ya. Hubungi nomor yang di bawah. Bariki menelpon wakil gitu. Ini kandangnya kijang, jadi kami sering berkumpul di sini membahas problematika kijang. Makanya banyak teman-teman datang membawa kijangnya ke sini. Jadi mulai boros, tidak bertenaga, bau bensin, asapnya, knalpot, apapun masalahnya, mobil 86, Pak Riju Speed solusinya. Kijang, pecinta kijang. Oke, jangan lupa di subscribe. Nah, ini nanti simak videonya terus. Selanjutnya kita akan bahas apa sih masalahnya mobil kijang merah ini. Setelah dibongkar mesin kok nggak bisa stabil, nggak bisa stasioner. Oke, jangan lupa di subscribe untuk tahu problem kijang
yang merah ini. Subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Oke, simak terus videonya.